aktiviti PDPR bersama Teacher Guna, kelas Tunas Iman 4 tahun. Tajuk aktiviti minggu ini ialah Brush Your Teeth. Hari ini, Teacher nak mengajar kawan-kawan cara menggosok gigi. Baik kawan-kawan, cuba melihat gambar gigi tu senyum sebab dia dapat makanan yang baik untuk gigi. Ha, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, telur, roti dan sebagainya. Gigi ini pula marah sebab dia dapat makanan yang tidak baik untuk gigi seperti gula-gula, coklat, air tin, kek dan sebagainya. Jadi, kita perlu makan makanan yang baik untuk kesihatan gigi. Mari kita tengok cara menggosok gigi. Kita perlukan berus gigi dan ubat gigi. Mulakan pada garisan gusi, gosok dari atas ke bawah. Kemudian ulang pada bahagian dalam. Gosok selama 2 minit. Jangan lupa lidah kita sebab lidah yang menyebabkan nafas berbau. Ingat, kita perlu menggosok gigi 2 kali sehari. Selamat mencuba kawan-kawan.